Halo pemirsa dewatrading.com. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyajikan video tentang instalasi MetaTrader 4 ya. Nah, coba Anda cari di dalam CD file yang namanya adalah Forex MT4 ya. Cari di dalam CD file yang nama filenya adalah Forex MT4. Kemudian Anda klik dua kali file tersebut dan selanjutnya akan tampil gambar seperti ini. Setelah itu Anda klik next ya, klik bagian next. Kemudian Anda centang di sini ya, Anda sudah membaca End User License Agreement-nya, Anda klik centang, yes I agree, bla bla bla, dan Anda bisa lanjut dengan klik next. Kemudian setelah itu, Anda klik finish, ya, klik finish, dan selanjutnya, ya, MT4 dilanjut dengan open an account, ya, yaitu membuka account demo. Nah, isikan personal details di bawah ini dengan lengkap. Ya, ini adalah contoh saja. Misalkan Anda memberi nama sebagai James Bond 7000. Kemudian isikan data-data diri Anda. Oke. Dan di bagian leverage, Anda pilih 1 berbanding 200. Dan di bagian deposit, silakan Anda pilih kira-kira Anda ingin menggunakan dana berapa untuk account demo ini. Katakanlah Anda ingin menggunakan $25,000. Ya, kemudian Anda klik centang bagian agree dan klik next. Setelah itu, Anda akan diminta untuk membuat account demonya. Ya, tinggal Anda klik next saja. Dan setelah klik next, Anda mendapat apa? Identitas login. Nah, catat ini, catat login, catat password, dan catat investornya, di mana data-data ini akan digunakan untuk login pada account demo tersebut. Ya, Anda catat, Anda simpan, misalnya Anda catat di notepad dan Anda simpan. Kemudian klik finish. Setelah itu selesai. Ya, jadi Anda bisa simpan itu, kemudian Anda selesai. Ya. Nah, cara login ke dalam MT4 ini adalah caranya bagaimana? Caranya Anda klik di bagian login, kemudian masukkan tadi identitas loginnya dan passwordnya, dan servernya pilihlah demo, ya, pilih demo, kemudian jangan lupa centang di bagian save account information, dan klik login. Selesai, ya, jadi setelah itu Anda sudah selesai dan bisa menggunakan MT4-nya ini, ya, kira-kira nanti hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Oke, ya, Anda sekarang sudah bisa memakai MT4-nya ini. Ya. Sekian pembahasan tentang bagaimana caranya Anda membuka account MetaTrader 4. Saya Tatang Surya dari dewatrading.com mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.